kembali lagi bersama saya. Ini suami saya dan saya Elisha. Hari ini kami mau jalan-jalan di sini di Tasik. Ini setelah berminggu-minggu saya tidak keluar sebab PKP, malas mau keluar. Sebab keluar pun tidak siok jalan-jalan kan. So sekarang hari ini kami mau ya jalan-jalan keluar saja. Oke. Luasnya nih Tasik. Luas dan bersih. Guys, satu orang saya coba payung sini sebab terlampau panas. Orang berjoging-jogging sudah. Saya ini berpayung-payung. Oke. Ya. Buka dulu. Nah guys, saya kasih tengok kamu sekeliling dia di sini ya. Cantik nih tempat dan bersih. Nah di sana ada dua pondok. Tengok guys, sangat-sangat hijau, sangat-sangat cerah. Hari ini cuaca cerah. Selalunya kami datang sini kalau bukan hujan, dia mendung. Tapi mungkin sebab tempat ini dia berdekatan dengan bukit, itulah selalunya kalau kami datang sini itu mendung ataupun hujan. Ada beberapa kali kami datang sini, itu cuaca cerah. So, ya. Dan biasanya di sini banyak budak-budak main. Dan ya cantik dan bersih, tengok di sana sangat-sangat cantik, hijau, banyak pokok-pokok. Dan tengok Tasik ini adalah satu Tasik yang sangat-sangat luas. Oke. Hari ini tidak banyak orang berjoging. Mungkin sebab masih awal ataupun sebab PKP, jadi masih tidak berapa selesa untuk keluar ya. Nah, sana ada rumah cantik ya. Dan kita balik di sini. Selalunya kami datang di sini nih sama anak-anak, tapi hari ini oleh sebab sini masih PKP fase kedua, jadi masih dua orang saja boleh dalam satu kendaraan. Nah, jadi lagi pun hari ini anak-anak tidak mau ikut keluar sebab dorang pun bosan. Dorang bosan sebab berkurung, keluar pun tidak apa-apa yang boleh buatkan. Jadi hari ini saya dengan suami saja keluar jalan-jalan. So, kami di sini duduk-duduk. Tunggu matahari turun sedikit, lepas itu kami akan pergi di sebelah sana, di seberang. Di sini ada jalan mau pergi di sebelah seberang. Guys, nampak di sana ada dua pondok. Guys, tadi kami beli tadi kami beli donat ini untuk makan-makan dan minum di sini. Ini donat stick, tapi nantilah baru makan. Hello. Sekarang kami bergerak mau pergi di seberang Tasik. Panas guys. Okay. It's hot but very beautiful. Like small breeze. Wow, this is beautiful. Yep. Like here. Look at that, guys. Beautiful.
Ini pandangan taman permainan dari bawah. Okay. Dari jalan. Look at the house. Beautiful. They sell roadside rain. Huh? Just like they sell the roadside rain. Yeah, I like that. It's too low in between. Guys, sekarang kami berjalan mau pergi seberang. Okay. See beautiful flowers here. Let me take a picture here. Guys, sekarang kami mau pergi di sana. Okay, kita ikut jalan ini. Ada orang limpas, jadi terpaksa kasih lebih. Saya tidak tahu di sini banyak ikan, guys. Banyak ikan. Ini ikan apa ini? Ikan turangu. Ikan turangu. Wow. Must bring their fishing net here. You just grab a whole bunch. Guys, tengok di belakang sini, ini bukit ya, bukit. Oke, ini tempat sebab dia dekat dengan bukit, selalu di sini hujan. Hujan. Oke, that's it.
is beautiful, awesome, guys. Awesome, awesome, awesome. Awesome view. Tidak ada matahari. Oh, masih ada di sana. Oke, guys, tengok di belakang, cantik kan? Tengok di sini bukit. Ada bukit. Ini di belakang sana apa dia? Ladang kelapa sawit. Oke, guys. Nah, guys, tengok di belakang saya itu cantik kan? Tengok di belakang. Oke. Dengar bunyi air? Turun ke sini. Jalan lagi. Look at that, guys. Sangat-sangat panas. I think we're gonna have a seat for a while. And we're gonna continue. Okay, guys, sekarang sudah petang. Sekarang sudah jam berapa? What time is it now? 7:30. Sekarang sudah jam 7:30. Tengok macam ada gelap-gelap sudah juga sikit. Nah, sana tiada sudah matahari. Sekarang mau pulang sudah. Wah, tapi baguslah time-time begini ini tiada orang, kami saja. Pulang. And wait. And tengok, guys. Sekarang tinggal kereta kami saja di sana, yang lain sudah pulang. Oke. Our mobile.